Tan Sri Lee yang ditemui selepas merasmikan seminar masalah jenayah dadah dan sosial tanggungjawab bersama di Marang Terengganu semalam berkata, pihaknya yakin mahkamah khas berkenaan akan mampu mempercepatkan perbicaraan kes berkaitan dadah serta memberi ruang dan keadilan kepada semua pihak termasuk mereka yang dibicarakan. Mahkamah khas ini saya rasa memang diperlukan kerana kalau kita tidak ada mahkamah khas ini, bayangkanlah kes-kes yang ada berkenaan dengan dada ini akan menunggu tempoh yang itu lama untuk dibicarakan bertahun-tahun. Dan saya anggap bahawa pihak polis juga nak itu selesaikan kes ini dengan itu. Katanya perkara itu akan dipanjangkan pada mesyuarat ahli jawatan kuasa MCPF terlebih dahulu sebelum dipanjangkan kepada pihak tertinggi. Apabila saya sudah bawa ke EXCO, sudah berbincang dan kalau semua ahli EXCO bersetuju, jadi kita akan membuat satu memorandum, satu memo nak itu tujukan kepada Yang Amat Berhormat Timbalan Perdana Menteri. Kerana Timbalan Perdana Menteri ialah menteri yang jaga MCPF dan Yang Amat Berhormat Timbalan Menteri, dia boleh membawa perkara-perkara yang dibincang oleh EXCO MCPF dibawa ke Jumaat Menteri, ke Kabinet. So itulah, atas sebab itu kita ada Timbalan Perdana Menteri sebagai pengurusi yayasan. Jadi semua hal dia boleh membawa dibincang di peringkat MCPF. Menurutnya, prosiding pantas dalam kes narkotik di Mahkamah Khas itu juga akan memudahkan kerja anggota penguatkuasa sekaligus meningkatkan prestasi pihak polis dalam melaksanakan tugas.